Sampai ketemu di mana? Sampai ketemu di Banda Aceh. Aceh. Bandara Kuala Namu Medan. Dari sini kita perjalanan lagi teman-teman 5 jam. Bayangin 5 jam buat ke Aceh. Karena kenapa om kita harus ke sana 5 jam? Gak ada bandara. Kita lewat jalur darat gitu. Kita lewat perjalanan darat. Jadi harus menempuh waktu selama 5 jam. Jadi hari ini acara kita insya Allah mudah-mudahan lancar dibawa sama Om Deddy ke daerah Jawa Timur. Iya betul. Acaranya apa sih Om di sana? Kita acaranya sebenarnya acara ulang tahun. Oke, ulang tahun. Jadi kita isi acara di sana untuk menghibur masyarakat sana, karena masyarakat sana menunggu sekali kehadirannya Sabian ya. Mudah-mudahan Sabian menjadi grup yang besar nanti. Amin. Amin. Panjang. Amin. Dan menjadi grup yang tidak sombong. Masya Allah. Karena sombong itu adalah awal kehancuran. Betul. Pesan saya sebagai kakak, jangan pernah sombong dalam hidup. Siap. Siap. Lapar-lapar. Tapi sebelum makan nasi harus makan buah dulu biar sehat. Kok payahnya masih ada bijinya ya? Masih ada bijinya payahnya? Ada. Ini bijinya. Aku juga bingung. Aku mau ngajak permanen. Mau tau gak ceritanya kenapa ada tai kelala? Mau tanya, lu jangan ini ya? Kenapa? Lo udah kok? Nanti minum buahnya dulu baru cerita. Begini, tapi masa kalian tahu? Udang saus padang. Kalau tomyamnya itu apa lagi? Mbak, halo.
swasta. Ngomong-ngomong nih akses mana ini? Akses ini yang maksudnya belakangan nyampe duluan. Akses tol yang 15.000. Enggak, kayaknya seluruh, lain. Seluruh dunia udah tahu. Apa? Dia telat nggak bisa kalau makan. Iya. Duluan. Iya, ayo, biarin neraka. Apaan sih? Enggak. Emang apa sih harus begini? Ya, emang lu tahu ceritanya emang ya, harus coba begini coba. Dong, ceritanya kan lu pernah begini nih. Ya. Lu lupa kalau lu enggak. Guys, gue makan duluan ya. Gue pesen telat tapi datangnya duluan. Lu ada motivasi enggak buat nyomot di sana? Ada. Kenapa, Be? Ya ceritanya si Pandi buka ginian, buka. Enak, enggak bohong. Enggak bohong, enak banget. Lanjutin dong, Be. Pandai buka ini. Boleh. Gue enak-enak. Pandai nih lagi nge-vape. RDA-nya dibuka sama dia. Begini posisi. Dia ngobrol aja. Katanya dia mau nyalain. Ini posisi begini. Nah. Kebayang gak kalau nempel di ini? Katanya dia apa? Ya Allah jadi ingat neraka. Kalau api gini aja panas, gimana api neraka? Asik. Hidayah. Dapat hidayah tuh langsung tuh. Seberapa? Sampai di tempat peristirahatan kita. Kita di sini cuma sebentar doang. Langsung sampai istirahat di sini. Langsung check sound. Dan habis itu balik lagi ke hotel terus perform deh. Udah gitu deh. Bangunnya cuma sebentar tidurnya lama. Dur. Bangunnya cuma sebentar tidurnya lama. Hah? Kuala Namu sama dengan tempat-tempat bandara. Iya,
Jadi bandara itu adalah tempat di mana pesawat-pesawat itu turun dan naik. Ya, kalau yang belum tahu bandara, bandara itu tadi adalah tempat pesawat. Bukan pesawat telepon, tapi adalah pesawat di mana dia bisa terbang. Yes! Mantul. Ya. Oke, kita akan kembali ke Jakarta dan selanjutnya selalu stay tune di Sabian Channel. Oke, sama vlog-vlog terbaik. Iya. Saya Oang, saya CB, kami berdua calon presiden. Kami PC Sumatera Utara, semoga Sabian.